Ahmad Zahid Hamidi membidas Presiden PAS Abdul Hadi Awang kerana mempertahankan pemberian wang dikatakan menyogok pengundi menjelang PRU15. Presiden UMNO itu berkata, ulama perlu mempunyai integriti dan tidak menukar-nukar fatwa mengikut selera sendiri. Kalau Hadi buat, bagaikan sedekah. Kalau kita buat, jadi rasuah pula, katanya. Zahid mengecam sikap hipokrit pengerusi Parti Islam itu ketika menghadiri Perhimpunan Tahun Baru China MCA pada hari pertama Tahun Baru dan ditemu bual oleh media. Ia berkaitan penyalahgunaan agensi Kerajaan Negeri Terengganu menyalurkan dana bantuan kepada pengundi oleh Parti Islam semasa kempen pilihan raya. UMNO Terengganu mengesahkan melalui media selepas itu telah mencabar kesahihan keputusan pilihan raya tiga daerah Kongres di negeri melalui mahkamah. Salah satu kawasan parlimen yang dipertandingkan ialah kerusi Parlimen Marang pengerusi PAS Hadi Awang. Hadi berkata, tujuan Parti Islam itu adalah untuk menderma dan bersedekah kepada rakyat. Kenyataan Hadi itu mencetuskan kekecohan di kalangan media sosial. Ia adalah contoh terbaru dari banyak kesilapan atas percakapannya. Ia adalah satu perkara yang sangat mudah untuk mengetahui sama ada Hadi tergelincir lidah atau tidak. Kita boleh tahu dengan lihat sahaja hakikat selepas Ahmad Zahid berucap dan mengkritik dan macam mana reaksi ahli-ahli PAS mesti seluruh ahli keluar untuk mempertahankan percakapannya atau dogma mana dalam Al-Quran atau cerita mana dalam Hadi yang dipetik untuk mengiringinya. Seterusnya mungkin ada segelintir orang PAS yang malas untuk menjelaskan langsung dan terus memberi sokongan buta dengan mengatakan kami orang PAS sentiasa bersedekah untuk membantu rakyat. Mustahil untuk korang rakyat biasa faham perbuatan kami yang suci ini. Sebab mereka tahu berselindung secara berlebihan adalah sia-sia sahaja. Tetapi bagi rakyat Malaysia, apa mesej yang boleh kita terima atas kejadian ini? Perlu kita tahu Hadi begitu berani mengakui buat sedekah dengan terbuka, padahal ini adalah rasuah dengan terus terang tanpa takut untuk langgar undang. Saya berharap ramai pengundi buat berundi buat pertama kali dan selebriti internet muda, mereka yang pernah menyokong PAS dan percaya bahawa PAS adalah penjelmaan integriti boleh mula mendapat pencerahan dan memikirkan sama ada apa kata pemimpin PAS pada masa itu adalah berbaloi untuk mereka terus beri sokongan sepenuh kepadanya. Saya tidak mengharapkan ia akan berlaku dalam 1-2 hari, tetapi harap sekurang-kurangnya mereka boleh mula berfikir dengan lebih. Dengan pernyataan Hadi yang beri rasuah dengan terang-terang, UMNO Terengganu telah buat tuntutan mahkamah untuk mencabar kemenangan Hadi di Marang. Sekarang cabaran mahkamah UMNO terhadap keputusan pilihan raya adalah satu perkara yang baik dari dua aspek. Aspek pertama ialah UMNO sentiasa dituduh menyalahgunakan sumber dan mesin kerajaan untuk meragut undi. Kali ini menjadi UMNO orang pergi mencabar keputusan pilihan raya atas salah guna sumber oleh PAS. Ini bermakna UMNO sudah dapat mengambil pengajaran atas perbuatan mereka dulu dan harap PAS akan dalam balasan yang sama juga. Ini merupakan peluang yang sangat baik untuk Mahkamah Pilihan Raya mendengar kes-kes yang melibatkan rasuah dan membenarkan mahkamah meneliti sama ada pengagihan wang tersebut merupakan rasuah pilihan raya atau tidak. Jika jawapannya adalah ya, maka mahkamah telah menetapkan bar yang lebih tinggi untuk kes jenis ini, yang merupakan perkara yang baik untuk proses pendemokrasian negara kita. Sekarang, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah telah menunjukkan bahawa mereka akan menyiasat atas kes sedekah Hadi ini. Saya berharap mereka juga dapat menyiasat orang yang terlibat dalam kes itu dari sudut pertuduhan jenayah, tanpa kira dari mana parti, dan berharap orang yang berkenaan dapat didakwa dengan jenayah. Boleh mahkamah buat keputusan sama ada ia adalah perlakuan yang salah atau tidak di samping undang-undang. Dengan cara ini, mahkamah akan memainkan peranan yang penting untuk memberi kesan yang nyata atas menghapuskan kegiatan rasuah politik. Jika kejadian ini boleh membawa sesuatu yang positif kepada negara kita, maka negara kita akan menuju ke arah yang lebih cerah.